kawan-kawan YouTube semua. Kali ini saya mau coba tunjukkan rangkaian yang saya gunakan selama ini kalau mancing muara ya. Pertama-tama saya masukkan dulu ini apa, stopper. Ini langkah pertama yang saya lakukan ya, bro. Stopper dimasukkan. Ini ya gunanya untuk menahan pelampung nantinya ya. Kemudian pelampung ini bro, setelah stoppernya, kemudian pelampung dimasukkan, kemudian selanjutnya stopper lagi bro sebagai penahan juga di bawah ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan timah. Saya masukkan timah ini bro. Ini dia timahnya. Saya masukkan seperti ini. Kemudian stopper lagi masuk penahan timah agar gak jatuh ke bawah. Timah agar tidak jatuh apa mata pancing nanti. Oke. Seperti ini kira-kira. Kemudian mata pancing. Saya biasa menggunakan mata pancing yang kecil bro, seperti ini leci, bukan seperti ini bro. Bisa dibilang kecil bro. Ini dia. Oke, kita ambil satu ya bro. Kemudian kita ikat dulu, kita masukkan apa ini, kita seperti ini. Saya biasa menggunakan ikatan yang gampang saja bro, seperti ini ada bulatannya, dimasukkan ke bulatan kemudian ditarik seperti ini. Nah, kira-kira oke, sudah siap begini dia. Inilah rangkaian yang saya gunakan mancing muara seperti ini. Kita lanjut tes ya bro, kita tes dulu ya bro. Ngajar ya bro. Kena dia bro. Oh ini dia bro. Kenapa nih bro ya, namanya di daerah kawan di sini namanya ini Mordi bro. Mordi sensitif bro. Sensitif sekali dia bro. Oke bro, mantap.
Oke, kita mulai lagi, bro. Harum apa yang cari sampai dapat? Kena lagi dia, bro. Iya, dia saja. Mantap. Wis. Kan lagi. Udang rebon. Mantap jiwa. Oh, makan dulu. Udah habis ya. Kena kau. Kena lagi, bro. Wih, kenapa ya? Dia juganya. Lalu dia juganya, bro. Tahanin mordik, bro. Mordik. Mantap. Kan lagi, bro. Lepas terus. Kena apa? Kena apa? Merdik. Kita coba lagi, kita habiskan ikan di sini. Kena lagi, bro. Wih, menentang terus dia, bro. Si mordik ini. Oke.